10 pasangan pengantin Ilubiung Dina nikah masal di Kabupaten Bandung poe Minggu isuk-isuk 27 September 2020. Anu matak unik prak-prakan akad atau ijab kabul na dilakonan di Mumunggang Gunung anu di papaesan ku endahna Bandung tepi kanguniangkeun momen anu romantis. Eta acara nikah masal anu diiluan ku warga temampu sarta tunanetra teh dikokolakeun kalawan ngalapkeun protokol kesehatan nalika sesalat COVID-19. Bari ditungtun nincak kana tetecean salah sahiji calon pasangan panganten disabilitas tunanetra diwogan ku panitia nalika ngajug-jug ka tempat prosesi akad atau ijab kabul anu disahkeun ku lebe. Eta lokasi turta prak-prakan akad nikah teh kawilang unik lantaran pernahna dina Mumunggang Gunung anu dipapaesan ku kaendahan Kota Bandung. Kukituna eta momen anu dianti-anti dumeh kateg tisaprak bulan Maret alatan sasalad COVID-19 mucung hulkeun momen anu romantis nalika ngucap sumpah turta janji pernikahan. 10 pasangan aub dina eta nikah masal, tina 10-an teh 3 pasangan panganten diantarana tunanetra. Kabagja ebreh natrat dina pamenteu panganten jeung kulawarga anu datang bari ngararapkeun protokol kesehatan COVID-19. Oleh akang sendiri, Kak. Ya, jadi hari ini alhamdulillah Senyum Indonesia dengan kepanitiaan September Cinta tahun 2020 mengadakan akad untuk sore hari dan dinner pada malam hari, dan insya Allah besok kita mengadakan fasilitasi para pasangan mengadakan honeymoon atau bulan madu di hotel. Ada berapa pasangan, Kak? Pada kesempatan kali ini ada sekitar 10 pasang yang berasal dari berbagai kota. Jadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, dan ada yang dari Kabupaten Bandung. Hanjakalna najan marake masker atau face shield, tapi masih aya wae anu henteu ngalarapkeun jaga jarak. Samalah dineta acara nikah masal teh, panitia henteu nyayagakeun hiburan musik atau hajatan rongkah pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Oleh acara Senyum Indonesia ini. Alhamdulillah, Kang. Bagian kali, Kang. Ini Akang udah daftar dari kapan hari, Kang? Dari bulan Februari. Dari Februari ya? Oh, udah tahu lama juga ya. Tahunnya dari mana ini acara ini? Yayasan Mentari Hati. Soalnya ini kan diagendakan bulan Maret ya? Iya, di bulan Maret. Ditunda. Ada COVID, jadi ditunda. Tapi nggak apa-apa ya, ditunda. Emang rencana nikah tahun ini atau gimana? Di Namprona, anu aub dina eta nikah masal teh mangrupa warga anu teu mampu. Horeng eta pasangan panganten teh lain ukur warga Bandung. Aya oge anu datang ti Garut jeung Cianjur. Dina nasna-nasna sakumna warga nikah masal teh ditanggung ku panitia. Samalah eta pasangan panganten ge nampa bantuan 1 juta pikeun modal usaha sangkan bisa salawasna nampa penghasilan di satengahin sasalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.